Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang juga. Surat Google AdSense langsung dari Malaysia, guys. 4 bulan saya menanti. Sampai saya putus asa dan saya sudah mulai malas membuat konten lagi, guys. Karena ini surat ini sangat penting. Karena surat ini sangat menentukan buat uang yang masuk di rekening. Hampir 10 kali saya bolak-balik kantor pos menanyakan surat ini, tetapi Pak posnya selalu bilang belum ada terus. Dan hari ini pada tanggal 22 Agustus saya coba cek lagi dan saya niatkan yang terakhir kalinya. Kalau memang tidak ada lagi, ya sudah, jangan lagi kantor pos. Tapi ternyata sampai di sana, Pak posnya buka langsung yang paling pertama. Luar biasa senangnya, guys. Oke, tidak usah lama-lama, guys. Kita langsung saja memasukkan kodenya dan kita sama-sama lihat agar bagi pemula bisa mengetahui cara memasukkannya. Karena cara memasukkan ini tidak boleh salah, guys. Kalau salah itu akan fatal. Kita berbulan-bulan membuat konten dan akhirnya salah memasukkan, itu sangat rugi sekali, guys. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja. Yang pertama, kita buka dulu suratnya, guys. Cara membukanya itu harus dengan hati-hati. Jadi di sini sudah ada garisnya nih, petunjuk untuk cara membukanya biar tidak kena tulisannya yang sudah dibuat dari Google. Oke, kita mulai sekarang. Ya, sangat hati-hati, guys. Nah, sekarang sebelahnya lagi. Nah, sekarang kita buka, guys. Kita lihat tulisannya seperti apa. Oh, ternyata begini, guys. Dan ini ada petunjuknya nih. Langkah-langkahnya juga ada, guys, nih. Oke, sekarang kita mulai cara memasukkannya dengan menggunakan HP. Karena di sini saya menggunakan HP, makanya masuk melalui Chrome, guys. Mana Chrome-nya? Chrome. Nah, ini dia. Nah, ini. Sekarang kita buka di yang ada tanda dolarnya, guys. Ini dolar. Nah, sekarang sudah terbuka. Kita tekan lagi ini selengkapnya. Selanjutnya kita kasih besar ya. Klik lagi AdSense. Verifikasi. Oke, itu sudah jelas. Verifikasi alamat penagihan Anda. Sekarang kita klik verifikasi. Nah, di sini disuruh masukkan PIN Anda, menemukan PIN 6 digit dalam surat yang kami kirim PIN Anda, dan memiliki 3 kesempatan lagi.
kirim pin. Nah, sekarang kita masukkan kode pin dalam surat yang kami kirim. Pin Anda. Nah, sekarang kita masukkan kode pin yang ada dalam surat ini. Ini dia guys, tidak boleh salah. Sekarang langsung saja kita masukkan kode PIN yang berjumlah 6 digit di PIN yang sudah di tempat PIN yang sudah disediakan. Oke, sekarang saya masukkan dulu guys. Pertama 4675. Hilang semua. 4 6 7 15. Jadi kita tidak boleh salah guys. Jangan tekan kirim, baca ulang dulu. Jangan sampai